Berangkat dari negeri jiran Malaysia menuju Batam, kapal yang mengangkut sekitar 93 tenaga kerja asal Indonesia dan 3 orang awak kapal, tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 silam, di mana saat itu, kapal berlabuh dari Johor, Malaysia menuju Batam, sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Kemudian, saat memasuki wilayah perairan Nongsa, kapal dihantam gelombang, dan tenggelam sekira pukul 5 pagi. Seperti yang diketahui, kapal yang mengangkut 93 orang tenaga kerja ilegal asal Indonesia tersebut, merupakan jenis kapal kayu, yang tidak terdaftar di pelabuhan Batam. Dan untuk menghindari patroli laut, kapal tersebut bertolak melalui jalur gelap di wilayah Malaysia, dengan mengambil rute yang tidak biasa. Selain itu, menurut hasil investigasi, tenggelamnya kapal tersebut tidak hanya karena dihantam gelombang, namun diduga karena kelebihan muatan. Menurut informasi saat itu, seluruh penumpang dinyatakan tenggelam. Dan dari hasil pencarian awal, sebanyak kurang lebih 39 orang berhasil selamat, 22 orang meninggal dunia, dan 32 orang saat itu masih dinyatakan hilang. Dalam operasi pencarian seluruh korban kapal tersebut, melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Angkatan Laut, Polairut, Dinas Sosial Kota Batam, Palang Merah Indonesia, dan dibantu oleh nelayan setempat. Sebagai informasi, kecelakaan kapal pengangkut pekerja imigran ilegal asal Indonesia sudah sering kali terjadi. Bahkan, tercatat sampai pada tahun 2022 ini.